take me away to that special place. And then it started to long, no problem. Tadi yang lu nyanyiin? Lah tahu gue mah artinya. Apa artinya itu? Bilang harus dikasih tahu. Sekarang coba lu nyanyiin pakai artinya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya. Mana mic-nya tadi? Coba. Itu yang tadi yang artinya? Iya yang tadi itu. Yang tadi. Nah itu. Rambut panjang ada apinya. Asli dari Jepang. Nama Ari. Dia dikenal dengan nama Aris. Aris nama aslinya. Rambut panjang berapi asli Jepang namanya Aris Megaloman. Oh. Iya. Baru tahu kan lu artinya itu. Gua. Itu menceritakan tentang membela kebenaran sebetulnya. Bagus banget kalau diartiin ke Indonesia ini. Iya. Ini Mamang paling tahu. Dulu waktu kecil dia sempat sakit tipes. Si Aris itu. Iya, si Aris. Kasihan ya. Dari saking panasnya dia rambutnya langsung berapi. Iya, sekarang mah kalau dulu kan membela kebenaran, sekarang udah lama enggak? Apa? Sekarang mah dia di Pasar Minggu, Dre. Si Megaloman itu Pasar Minggu. Sekarang dia jadi keamanan ini kaki-kaki lima yang ada di Pasar Minggu. Orang ada yang tahu orang topengnya udah dibuka sekarang. Udah lima rambut mah tetap udah enggak api sekarang. Apa sekarang? Udah air. Kacau lo, itu bukan lo. Penonton. Sehat semuanya? Ya. Sehat ya, karena kalau gak sehat adanya di mana? Rumah sakit. Mari kita doakan yang di rumah sakit semuanya sehat ya. Amin. Amin. Coba dibuka Bapak dengan nyanyian karena Bapak tadi ngedram. Oke. Penonton. Pemirsa yang ada di rumah juga berjumpa lagi dengan kami semua. Saya dengan host magang, co-host magang dan juga ada host magang dan juga ya. Di sini ada mamangnya. Mamang magang. Host magang. Bertemu lagi dengan saya Dedi Raket dan juga host kita. Saya Rudy Pingpong. Iya. Dan juga mamang. Wah, lah. Mamang. Terima kasih. Mamang yang pertama. Bersama saya Mama Toge. Dan saya Tatang Buncis. Saya Rudy Sawi. Kita ketemu lagi di Ini Talk Show. I love you, baby.
Ada tamu, Ndre? Masuk. 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 Makin sibuk aja ya sekarang ya. Bisa pagi malam keluyuran di mana-mana. Sama. Sama apa? Saya kan produsernya. Aduh, Dik. Ya. Ini selain sibuk nge-host, kan sekarang banyakannya nge-host ya. Mm-mm. Nyanyi juga udah ya. Mm-mm. Apa lagi nih yang dibikin sama kamu nih kesibukan? Bisnis aja. Lagi coba dagang. Jadi sama istri. Bikin make up, bikin body care, bikin baju muslim, kerudung gitu-gitu. Jadi gitu. ya mulai. Bantu-bantu istri ya. Le, Desa punya grup lawak. Oh, itu yang sama Narji. Sama Narji. Narji sama Gading. Gading. Gimana itu grupnya? Bisa. Katanya nama grupnya Gajian. Bukan. Iya, Gading, Narji, Andika, Semprul, Gajian. Semprul. Rio Semprul. Berarti kalau ini kesehariannya sekarang udah ngelawak juga ya? Ngelawak sih enggak sih sebenarnya dasarnya. Nggak punya basic pelawak, cuman karena... Ada teman pelawak, mungkin ikut belajar. Akhirnya ikut belajar. Ternyata dunia lawak itu kan nggak segampang yang terpikir sama orang-orang. Andika, nggak usah khawatir soal itu. Saya dulu juga begitu. Oh gitu? Nah, saya kan dulu basicnya vokalis. Oh iya. Mungkinkah kita kan selalu bersama. Tapi kalau Andika kan terjun ke dunia komedi ini tidak ada paksaan ya. Maksudnya berjalan seperti, mengalir seperti air. Iya, ya. Bener, baru bener. Bernyanyi ya betul, kan. Betul, betul. Beda lagi kalau dia kan bernyanyi. Bang, lagi gak laku dari nyanyi, pindah ke lawak. Komedi. Sekarang... biar berbeda ya di ini talk show, bintang tamu kita tantang bagaimana? Oke, okay, setuju. Ya? Jadi saya kasih beberapa barang, nanti barang yang dipilih itu bisa mengarang cerita, bisa stand up comedy atau anekdot yang lain-lain. Oke. Okay. Dari barang terserah tersebut. Pokoknya. Oke. Okay, ya, oke. Okay, okay. Okay? Ini saya punya barang, kebetulan ini juga belum lunas barangnya. Ya? Oke, okay, silakan dipilih. Ada mobil yang menurut kamu gampang dimainkan komedi. Ya, biar enak. Biar enak. Sih. Ikut juga. Sini. Ya, oke. Okay. Kalau nggak bisa dihukum? Nggak bisa dihukum. Hukumannya? Oh biasa kalau dihukum. Apa dong? Kurangin honor lah. Nah, oke, silakan dipilih Andika dulu. Mana? Oke. Mau diceritain atau mau alat ini dibikin jadi komedi? Apa gitu? Ya. Jadi apa boleh. Boleh. Atau enggak mau cerita boleh. Boleh. Pernah lihat sebelumnya? Saya apa ya? Kayaknya belum pernah lihat. Apa ya ini? Ini mah mainan SD dari zaman dulu. Ini bukannya helm? Oke. Oke. Saya kirain bukan keong. Kamu salah. Ini apa? Ini bukan keong. Aduh. Ini buat mandi. Bagus. Kalian berdua ya, udah pada tua-tua masih gak tahu begini ya. Apa? Happy birthday. Happy birthday to you. Taruh. Gak masuk ah. Kalau happy birthday to you. Ini harus dua barang, ada lilinnya. Iya. Gak bisa, kalau keong kan satu. Lilinnya di dalam. Ada lilin di dalam. Ganti, yang lain. Ganti. Ayo silakan. Gantian. Ayo. Duluan. Saya dulu ya. Oke. Okay. Oh, main poli. Basket poli. Begitu main poli. Golep dong. Golep. Nah, satu-satu aja ya. Nah, okay. Coba Andika. Nanti Andika. Kamu kan gongnya. Aku gongnya ya. Susah itu kalau gong. Ada apa? Wow, memanjang. Wow, sumpah gua gak ngerti apa aja. Kalau yang enteng mah ini. Ya. Nih enteng nih. Oh, cukuran. Cukuran jenggot. Panjangin dikit.
Garuk badan, garuk badan, gatel, gatel, garuk badan. Sekarang bapak, ayo. Aduh, bapak, begini aja nggak bisa. Apa itu? Watong sih. Belum. Oh, biliar. Woi. Cepat. Dika belum ya, Dika belum ya. Rakun, ini yang disebut dengan raket mini. Ayo coba kamu belum ini. Oke, sekarang kan udah plesetan barang. Anekdot. Anekdot. Ceritain ini. Maksudnya cerita gimana nih? Contohin dulu, contohin dulu. Masa dicontohin? Contohin dulu. Ini namanya Mickey Mouse. Ya. Ini. 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 Pakai pita. Awalnya. Awalnya Mickey Mouse, ya kan? Setelah dikutuk sama emaknya. Jadi ini cerita bagus, bagus. Jadi Minnie Mouse. Nah, kenapa Minnie Mouse? Karena dia mini bentuknya. Kalau dia gede berarti namanya Maximus. Gitu contohnya. Gitu contohnya. Aduh susah amat. Ini adalah Minnie Mouse. Iya. Yeah. Kalau mouse artinya tikus. Iya. Yeah. Kalau cat artinya kucing. Kucing. Betul. Nah, mouse enggak mengeong karena yang ngeong itu kucing. Entar dulu, lu mau cerita lucu apa guru TK? Guru TK. Gua enggak bisa. Enggak ya? Bisa. Nih, contoh, gimana, contoh. Gimana? Pemirsa, ya. Ini apa namanya? Mini mouse. Yang bilang mikrolet siapa? Nah, ini. Ini. Gitu kan itu. Lagi terus. Asal mula Minnie Mouse. Ya, dengerin nih. Anda semua selama ini hanya bermain Minnie Mouse, tapi tidak tahu asal ini dari mana. Dari mana? Dari mana? Jangan pernah Anda bermain tapi Anda tidak tahu asal mainan itu dari mana. Iya. Pikir. Pikir. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai pikiran. Ya. Maka gunakanlah pikiran itu dengan sebaik-baiknya. Jadi? Sehingga kita tahu apa makna dari sebuah barang. Sebenarnya Minnie Mouse ini awalnya dari Minnie Mouse. Oh. My God. Market. Gua baru pikiran loh ya. Gua baru tahu loh. Iya kan? Gila gak kepikiran. Karena waktu belanja, tiba-tiba ada tikus di dalam belanjaan. Oh. Masuk akal. Masuk akal. Karena mouse. Gitu ya. Katanya boneka ini juga bisa menjelma ya. Betul. Jadi martil mau ditekot. Kelar-kelar ceritanya. Oke, kami tutup tangan buat Andika Pratama. Silakan duduk dulu, Andika. Woi, Mamang. Si Mamang. Aduh. Sehat? Andika! Gimana sehat, Kak? Sehat. Wow, ini sakit. Bukan masalah kencengnya. Teman lama ini. Baunya. Ini teman lama ini. Kangen, Le. Kebiasaan memang kalau ada tamu. Wah, ini kok. Emang nyampe kesini nih, Mang, nih. Biar akrab. Iya, dulu satu SD. Gitu. Emang dari mana ini? Ah, biasa aja. Wah! Nah, ini nih. Lepas. Ya kan? Andika, dari sepatu aja, dari... Lelucon. Jadi lelucon. Itu tadi kurang lucu tuh. Maksudnya kalau kesini puh. Pas. Belum latihan tadi. Tadi gak latihan dulu. Mama ngapain ini kesini? Dari tadi saya nanya Mama mau ngapain? Enggak, ini saya tuh lagi kesel sebenarnya. Kesel kenapa Mama? Karena saya kayaknya tuh udah bosen. Nah terus Mama maksudnya dari kebosanan itu saya apa yang hendak akan diutarakan oleh Mama? Ya udah tinggal cari kerja mau ngapain ke saya? Sekarang job saya lagi les. Lagi ngajak jobless. Jadi ya kalau misalkan Andika ada kerjaan buat saya juga boleh. Enggak, kalau misalkan nih, kalau misalkan barangnya jualan katakanlah ini produk saya, gimana cara jualnya? Meyakinkan ini. Orang. Nah, ini apa nih namanya? Nih, ini ceritanya body lotion gitu. Body lotion. Nih customernya okay. Contohnya. Kalau body lotion kan harus dicobain gitu, dicium aromanya okay. Gitu. Suku Anda rorombeheut. Pakailah ini. Oh, pakai. Kalau iklan itu pakai bahasa nasional.
tapi kalau Roro Mehen kan kaki Anda pecah-pecah. Gitu Roro Mehen. Tapi gak semuanya ngerti, Mang. Tapi dari tidak ngerti itu pasti orang tuh, apa sih Roro Mehen? Ditahu iklannya. Oh, gitu. Oh iya penasaran apa ya Roro Mehen dicari langsung. Ya kan orang enggak tahu deh. Justru di Google juga enggak ada Roro Mehen artinya apa. Coba. Pakai nasional, bahasa harus nasional. Meyakinkan orang biar beli. Soalnya ini untuk iklan tuh harus bener. Betul, betul. Ini dimengerti sama semuanya. Nggak bisa sembarangan. Okay. Jangan sampai food, nanti turun. Konsepnya ya, namanya, brandnya. Kalau nanti kan kasihan. Dia juga bisnisnya lumayan lagi up sekarang. Nah, harus. Kan serius kalau, kan mau ngajak dia? Iya, serius. Makanya jadi, harus kalau, bener, Mang. Ya, silakan atuh. Promosi atau gimana tuh, ini kan? Mamang mah katanya mau cari kerja mau jadi customer harus baik. Emosian ya, masa begitu. Saya mau ngomong mau bikin tagline gitu langsung aja di sorornya aja. Diuji dulu, diuji nih batin. Itu mental. Emosi. Mamang uji mental itu namanya. Jangan gitu, Le. Sakitnya di sini. Yaudah, bagaimana kalau Mamang saya mendapatkan ide, saya kasih pekerjaan menjaga taman. Taman. Mamang menjadi supervisornya. Wah, supervisor? Berarti sama si Lia dong kalau gitu. Kok sama si Lia? Karena kan supervisor itu penyelia. Dia mah ngomongnya yang tahu dia sendiri ya. Emang supervisor itu bahasa Indonesianya ejaan yang disempurnakan penyelia itu. Iya, jangan terlalu tinggi lah Mamang mah kerjaan biar juga enggak tahu jadi nanti orang, oh iya ternyata supervisor penyelia. Ya, Mamang berarti bagian supervisor ya. Oke, siap. Kerja. Siap. Baguslah kalau saya langsung. Jaga taman loh, ini pertama kali kerja langsung supervisor ya. Oh iya, ya, kalau saya lah gitu. Keponakan sama Mamang kan sudah nyies. Oh, CS. CS. Gue kasih itu. Udah ya, udah jadi ya nih, udah siap, saya angkat ya. Aman. Gaji per bulan, nanti bisa diomongkan masalah gaji. Yang penting kinerja dulu yang benar. Aman. Buktikan sama bos dulu. Siap. Baru kalau gaji itu, uang akan mengikuti. Ah, tenang aja. Gitu. Saya emang gak akan ngomongin soal gaji berapa. Ya udah. Tenang aja sama saudara, masa ngomongin soal gaji. Ya udah. Emang berapa, Lek? Ya nanti itu katanya nggak mau nanyain soal gaji. Ya udahlah pokoknya bekerja dulu. Ya, kamu mau kemana? Iya, Mang. Saya sibuk banget nih orangnya. Oh iya. Saya harus banyak langsung bekerja. Nyari kerja sibuk banget. Tadi datang nyari kerja. Langsung dapat kerjaan. Sombong diduluin. Oke, Andre. Oke. Keep in touch. Sule. Hah? Ya. Oke, the next guest star. Oke. She is a woman, a beautiful woman from Malaysia. Ngomong naon, Ujang. Gue mesti ngerti, Le. Oh, iya? Iya. Yeah. Yeah. Kak Ros, ya? She is a singer from Malaysia. Wow. Okay. Kak Ros. Kak Ros pipinya Ipin Upin, dong. You want to talking with her? Oh, I want. Okay. She is a... Can I speak... English? Can. Oh, I don't understand. Can. Okay. Please you invite my questar. Okay, audience. Oi. Please welcome Miss Elizabeth Tan. Ngomong apa? Gua doang yang ngerti sama dia, lu mah gak ngerti. Wesley, gua rasa lu bahasa Arab tadi. Elizabeth. Hai. You can speak bahasa? Not Indonesian, bahasa Melayu. Oh Melayu, bisa bahasa Melayu? Sedikit lah. Oh sedikit, tidak apa-apa. Yang penting bisa. Bahasa Melayu pakai e. Jadi Le, Elizabeth ini adalah penyanyi yang mengcover lagu di YouTube. Oh yes. Ya. Lu pengen lihat dulu ya? Pengen lihat? Nih kita ada video. I want video to ya. Look your video tag. Come along, I call you, you talk and so you got the you through all the hidden love. Tell me he said it wasn't true. Would you?
Nice. You sing a nice and absolute adventure. Yeah? Very, very nice. When you start a comfort video on YouTube? Ini gua suka nih. Lama-lama gua pinter diem di net. When? Tahun lalu. Last year. Last year, yes. Jadi di Malaysia, tahun lalu itu tahun lepas. Tahun lepas. Gua capek-capek bahasa Inggris gitu, jawab tahun lepas. Oh, tahun lalu. Your first... Your first career from YouTube is... It is because you want to be an actress? Not actress, a TV hostess. Pengacara? What? Lawyer. A lawyer? Not lawyer. Presenter? Presenter, yeah. Presenter, pengacara. Acara. Pembawa acara. Pembawa acara. Okay. Andika juga pernah kayak Elizabeth? Meng-cover lagu di YouTube? Cover lagu nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Are you a professional singer before? No, I just started. This is a... Ukulele. Ukulele. Mm-hmm. Oh, nice. I want to listen you game. Play. Game. Main game. Kan game permainan, Dre. Ya ini play, oh, yeah. play guitar. Play? I can... Wow. I'm song, you perweng, yes? Lu bukannya bantuin malah diketawain. Sile mau nyanyi. Ya. Saya main. Play the ukulele and then saya nyanyi. Yeah. Saya nyanyi you prank. G G mayor. G. G berarti GG ya. What's up? Punya taring, tak punya cakar loko takut. Cantik dan anggun, itu lagu saya nggak tahu ya. Elizabeth, after you cover your video on YouTube, mm-hmm. and then you have a single right now. Sok I do. Banget, I just released it on Monday. Oh yeah? Yeah, I just released it. Oh. Emang lucu orang nanya serius. Cerita lucu kan? Bukan cerita lucu, gue nanya singlenya udah keluar belum abis dari YouTube. Iya. Maksudnya gue ikut bahagia tadi. Okay. The first cover in your single is called Havoc. That's not my first cover. It's the first video that went viral. Havoc is the name your ex-boyfriend. Ex-boyfriend? Yeah. Wow. Oh. Ex-boyfriend. Thank you. Do you think he is a good pengacara? Yes. Yeah, he's thank funny. You. Thank you. Elizabeth, I think you're wrong. He's not funny. He's a funo. you joke in hospital. Katanya menyakitkan. Katanya komedi lawakan gue menyakitkan. You joke is hospital katanya.
Andika, when you out a single, Andika mah Indonesia aja leh. Andika mah Indonesia. Kalian belajar kan ilmu itu tidak harus didapat di sekolah, di sini juga bisa. Iya, pengalaman. When you out. No. You're single. Yeah. Kan gue udah kawin sama janda, Le. Lu tahu? No. Maksudnya? No, single. A sing. A sing? Yeah. Sing? You engi, I sing. Single lu? Kamu kemana lagi single lu? Enggak, gue gak kepikiran nyanyi lagi. Kenapa sih? Ya, biasanya orang kan udah ada garis tangannya masing-masing lah. Mungkin kemarin gue udah pernah coba dan gue rasa memang nggak cocok di situ apa belum kali ya? Kurang. Gue realistis lah, maksudnya gue sadar bahwa mungkin itu bukan dunia gue dan ternyata yang lebih memberikan kehidupan gue adalah di presenter. Presenter gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan next. You out in a single. Oh iya. Mengeluarkan album lagi. Enggak ya. Tahu nanti ke depannya sih belum kepikir tapi I have a song. I have a one song for you. What the title? Nanti apa ya? Later. 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 Letter. Oke. Ya, letter. Berapa letter? You want to drink? Drink? Water? Yes, drinking. You like a coffee? You like tea? A coffee? A tea? Tea. I have a tea, Asoy Gaboy name. Yes. Okay. Asoy Gaboy. Maya, please you out. Yeah. I want to invite you inside here. This is my friend. Yeah, she is my friend, Elizabeth. Elizabeth. From Malaysia. Wih, ada tamu bule. Silakan mau minum. Kamu kenal Johan Malaysia? Johan. Raja Lawak. Raja Lawak. Oh, kenal tahu? This is my friend. Okay, cool. Yes. Pengacara bareng di sana. Yeah. Pengacara. Presenter maksudnya presenter. Elizabeth, do you know Kak Ros? Ipin Upin. Kak Ros. Lu ngasih tahu jangan Kak Rosnya. You know he betul. I know Upin. Oh. Please. This is a current associate gay boy. Okay. I'm weak for it, yeah. You know? What is that? This is a T-Rex. Yeah. T-Rex. A T-Rex. Achi di goreng. Achi. Achi. Weng. Goreng. It is fine. Yes. Right? This is traditional food please you from tester. Indonesia. Lu kata minyak wangi tester. Nyoba kan begitu. Hai. Yes. Maybe food itu makanan. Jangan dikasih tahu. I know what it is. Have you tried this before? No, it's the first time. This is? It's from West Java. Tangy. Lu kan ngajarin gue yang benar. Tapi bahasa gue di kampung gue cengek namanya. This is cabe. Cabe? Cabe. Rawit. And then they are cabe-cabean. This is my friend. Oh, your friend. No, Chabé. I'm sorry. She is a chili-chilian. They are. Oh, gila, berarti penonton gua pintar tahu ya. Ini Chabé, wah, good. Bagus.
I have a one question for Elizabeth. Oh, please, please. You talk. Yeah. Please. You don't have a boyfriend now? Oh, no, no boyfriend. You don't have Chimera? Oh, you know boyfriend? No. Boyfriend? No. Oh, nice. You want to bungkus kresek? Bawa apa bawa sih? Bring, bring. Take away. You want to bring in Malaysia? Take away. Yes. Sure. I can't finish it now. So. Later. Yeah, later. please, I want to read. Masih tahu. Oh iya. Yeah. Apa? No. Give information. I want to give information for pemirsa. Audience. Audience. Okay, sure. Home. Yes. Pakai bahasa Inggris dong. Ajak Elizabeth ke sini. Yeah, maksudnya ngajak bahasa Inggrisnya apa? Follow. I want to follow you. Can follow you. Reading the Twitter quiz. Jukut. Jukut. You follow me, okay? Okay. I follow you. Please move on. Yes. Stop. Step okay. By step. Please you baca apa? Read. Sile akan. Titik. Mention jawaban kamu ke @ini_talkshow dengan hashtag ini talk show net supervisor. Yeah. Wow. One more. Akan ada dua orang pemenang yang mendapatkan yes. Merchandise dari ini talk show. Wow. Thank you. Kalau bahasa Malaysianya di sini aja apa? Right here. Apa? Di sini right here. Bahasa Malaysianya apa? Di sini. Di DIY. Di sini. Di sini aja. You please talk a Khmer. Yeah. Right here. Yeah, okay. Please. Di sini. Aja. Right here? Oh, yes. You gimana nih? Andika, kalau mau marah-marah, kasih tahu. Please tell the audience at home, don't go anywhere. We will right back. Okay. Duh, gua gagal jadi. In English. In English. In English. Yeah. So don't go anywhere. Stay, because we'll be right here. I don't drink coffee. Yeah. This coffee looks gross. I don't know what to say anymore.